Pada kesempatan kali ini saya sedang mengunjungi sebuah rumah yang berada di tengah-tengah sawah yang jauh dari keramaian orang. Luar biasa kawan-kawan, di daerah sini itu pemandangannya sangat indah, asri dan nyaman. Assalamualaikum. Orang itu juga ada mang konten, akang ngapunten. Subhanallah, ya rawas rawas deuing, yo silaturahmi abdi ka pali dieu. Mangga. Kita mudun ke bawah dan di sana ada walungan. Sebelum sampai ke rumah terpencil tengah-tengah sawah, kawan-kawan, kita melihat rumah yang dekat terlewati oleh saya di sini. Nah, kawan-kawan, kita tengok apa kegiatan mereka. Yuk, saksikan selengkapnya. Assalamualaikum. Aya kurajin si emaknya ngadamalan ieu. Iya teh tos dipotongan atau napi? Iya mah dipotongan teh tos janten ya mak? Oh iya mak tos. Cekinten ayah anu iya nanon teh? Iya murang kali. Oh nu ngadamalan nama hapunten ayah. Gitu ya sekantenan menuju ke Astana Gede. Menira rapih kieu ya pada melan. Subhanallah. Ya tadi isalna teh ka mana, Mak? Jakarta. Wah, tebihnya. Subhanallah. Kerajinannya. Apa dia teh, Mang? Naon? Produksi paling dieunya. Ohon. Leres. Ye barok atuh nya ieu. Ieu teh sabaraha di icalna teh, Mak? Dukanya. Mau duka. Per kilo panginten ya? Di terus goreng. Oh, terus ngogin ngagoreng mah awis atuh. Ieu kan teu nuang. Mohon sanes babanggi na nya. Babanggi na nanti dia nyanakan karungan. Laras. Aisa kali. Aya 3 karung, aya 2 karung kumake. Laras. Assalamualaikum. Aduh ya Allah. Oh ieu teh tos panas. Akang hapunten. Mas. Hapunten. Ieu teh tos oh ieu mah tos. Langsung garing kan teu moena teh sekedapnya. Sarintan ge garing. Mohon. Abi nembean anu bentukna kieu mah. Ning aya ge anu jiga aralit kitu di jiga kaca kitu. Kripik nu jiga simpring kitu. Oh benten. Aya di ladaan ya. Oh. Sampe eta mah. Tira sampe. Oh ieu teh kompor handapna. Semawar, mohon. Oh semawar. Iya teh kalau betah teh daerah naon teh? Indrayasa. Kalau bet kene ke Astana Gede mah dasar itu unggulnya. Oh. Sareng akang naon namina? Kang Iwan. Kang Iwan, mohon ketingali di channel Tadabur Alam TV abi masa balemur. Mudah-mudahan ya tuh pajeng nya tarerangeun sadayana keripik. Amin. Keripik kaca Kang Iwan nya di palihan daerah naon? Dusun Indrayasa. Dusun Indrayasa. Kalau-kalau ada teman-teman yang mau pesen ya, gitu tinggal berapa bok pun bisa ya dari sini. Alhamdulillah. Bagi yang di Jakarta, yang di Surabaya juga bisa ya, tinggal pesen aja sama Kang Iwan ya. Ini panginten hatur nuhun informasi nah, nya. Gitu. Nya, mudah-mudahan ya sing pajeng. Amin. Gitu nya. Nya. Oh iya mah udah ya padahal mah kompor ya tereh. Mak. Hapunten mak nya. Nya hapunten pisan. Bari teras. Ka mana ieu nah? Nah tuh kuku kuringan mah pai lembur bae ieu mah. Ka sisi sawah tadi oge ka ditu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perjalanannya kita lanjutkan kawan-kawan.
Mitra seluruh penggemar channel Tadabur Alam TV, kita dengar di bawah ada suara gemuruh air. Ada apa gerangan di bawah? Nah, kita jalan ke sebelah sini, kawan-kawan. Udaranya sangat sejuk sekali. Wow, luar biasa, kawan-kawan. Ternyata pemandangan yang indah ini dibarengi dengan musik air yang gemuruhnya alami. Mudah-mudahan dijadikan sebagai bahan tafakur kepada kita agar bersyukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita lihat kawan-kawan sekalian, kita telah melewati sebuah sungai dan kita akan nanjak ke sebelah atas. Dan ada apa gerangan di atas, kawan-kawan sekalian? Luar biasa, pesawahan yang sangat luas dan membentang. Dan kita sekarang akan berjalan menuju ke ujung sebelah sana, yang mana di sana itu ada penghuni rumah kecil yang berada di tengah-tengah sawah yang sangat indah. Ya, sebentar lagi kita mendekat sambil melihat keadaan alam, juga menyimak video ini. Anda ajak saya untuk bertafakur dan bertadabur alam. Nah, tuh, sudah kelihatan kawan, nampak di depan tuh, yang sebelah atasnya tuh. Siap-siap pandangan mata kita, jangan dipejamkan. Akan ada pemandangan yang luar biasa. Ya Allah, nikmat sekali rasanya. Sekelilingnya nampak pesawahan, juga kolam-kolam yang sangat luas, juga langit biru di atas menghiasi suasana indahnya keadaan di rumah terpencil ini. Yuk kita tengok apakah ada orang atau tidak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Haruh ieu teh bumi. Alhamdulillah ieu meunang saendah-endah teuing abdi ningali ti Palhid itu tuh Bapak. Di Jalan Agung. Koreng teh juga ada mang konten akang ngapunten. Subhanallah ieu rawas-rawas teuing ieu silaturahmi abdi ka Palhid ieu. Mangga. Ngapunten Bapak. Akang ngapunten. Subhanallah, ya ini barulah cintel nengah pasti itu bumi cinte. Subhanallah, saha anu calik di dia. Bapak Anang. Bapak Anang. Oh, hari bapak mas Anes? Anes hari malam itu ngasok pan. Ngasok di dia nuju damal di sama. Terus ageng parek nanya. Sarai itu iya panennya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kedap deh panen tuh itu mah terus iya pak. Terus bekah. Terus bekahnya. Oleh di itu.
Ya nah iya cinta menirau sawah ting. Iya bumi tengah sawah. Subhanallah. Nanti ayah nugaduh nanya iya. Tidak nugaduh na bumi na. Mohon bapak mana juga. Iya ungkul juga istirahat. Di dia nya. Subhanallah bapak nung bapak anang ya di dia. Sakula wargi meureun di dia nya. Enggak panen lah ya mah insya Allah. Mudah-mudahan sing saya. Sang bapak naon nah mina ya? Bapak Hafid. Bumi mah sanes pal video. Ngalangkung ka ditunya. Nah, teman sekelilingnya ini adalah pesawahan ya. Pesawahan. Dan yang ini ada rumah satu tengah-tengah ya. Itu rumah. Sayang orangnya tidak ada teman-teman, tapi ini ada saudaranya yang lagi istirahat di sini. Duh, wah astai curcor hareran. Aduh. Lan? Subhanallah. Lah iya amas yang stiker A. Stiker, oke bukan na channel na ya. Bapak, mangga, ang, hapunten, bade teras, ya. Enggak. Aduh, ya mau ngajakin ngaliwat kerawas ke dia, ya. Assalamualaikum. Mohon. Ibu hapunten ya terus ngadamal video paling dia karawasin pisan eta e bumi di dinya. Kagungan sanes. Oh nu desa kene. Tiasa pusadayana eta mahnya. Paragi ngaliwat nya rawasen. Nuhun. Mangga ibu hatur nuhun. Hatur nuhun. Sahabat, perjalanan kita menuju pulang, tapi sambil melihat pemandangan yang lain, saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat yang berada di Kampung Indrayasa ini. Saya mohon izinnya untuk upload video. Juga salam saya kepada Bapak Kepala Dusun Indrayasa, Desa Kawali, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis. Semoga dengan adanya video ini menjadikan informasi yang baik untuk masyarakat dan dijadikan percontohan kepada seluruh masyarakat pertanian yang berada di daerah sini. Saya Abu Jamjam dari Tadabur Alam TV mengucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa Anda membantu channel saya supaya selalu muncul di video dengan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.